pagi saya nak lawat salah satu pengguna Krimo daripada Janda Baik Pahang. Dia pakai Krimo untuk menghalau babi hutan. So jom kita tengok eh. Okey, saya sekarang bersama Cik Faiz. Dia pengusaha ladang kambing. Okay, so Cik Faiz dah pernah pakai Krimo dia untuk halau babi hutan. Kita tengok cara dia pakai eh. Okey. Cik Faiz. Cuba cerita sikit macam mana pakai Krimo ni. Okey, jadi yang ni saya pakai Krimo yang gel. Jadi apa saya buat, saya ambil satu scoop, satu sudu, letak dalam satu bekas dan campur air panas. Campur air panas? Saya campur air panas. Bagi dia cair? Bagi dia dilute, ya. Cair kan. So saya celupkan kain ni. Celup kain? Jadi gel tu bila dia kering, bila dia dah tak panas, dia melekat di kain ni. Dan lebihnya pada air tu saya letak di bawah ni. So dia punya bau lebih meluas dan lebih kuat. Oh, berbanding gel. Menarik. Jadi tak pakai yang liquid ya? Pakai yang bentuk gel? Saya pakai yang bentuk gel. Lepas tu cair kan? Ya. Okay, ni salah satu cara yang boleh korang pakai. Pakai gel tu, cairkan dengan air panas. So Encik Faiz dah memang cuba. So macam mana, okey tak? Dia tahan lebih lama berbanding liquid. Tak perlu mungkin lebih daripada 2 minggu. Sebabnya gel dia masih melekat di kain tu. Jadi apa saya buat, saya just tambah yang telah dicairkan, sapu semula. Ini masalah apa yang sebenarnya nak halau tu? Ini masalah babi. Jadi babi hutan. Jadi selalunya kerap ada babi hutan di sini. Tapi sejak menggunakan Krimo ni, babi hutan dah tak ada. Alhamdulillah. Tapi jiran-jiran ada banyak komplain, ada babi pula. jadi babi sini lari sana ke? Dia lari ke sana. Okay. Oh. Okay, terima kasih banyak Cik Faiz. Baik, sama-sama.